Kita lihat Johnny Bowman. Masih Johnny Bowman yang menguasai. Kita lihat pemirsa. Johnny Bowman. Bergeser kepada Victor Guerrero. Umpan kembali kirimkan kepada Gonzalez Siregar. Oh, kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Johnny Bowman dengan Ezekiel Duasel. Mereka terlibat pertengkaran. Dan ini cukup menarik karena duet Jones yang biasanya saling bantu-membantu, kali ini mereka terlibat pertengkaran. Apa yang terjadi di sedan KPNU yang dibagian dari Bali? Di mana tadi Ezekiel Duasel terlihat emosi dan sempat mengeplak kepala dari Johnny Bowman. Ya, apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Mungkin agak sedikit kesal Duasel tadi. Bola tidak segera ke depan. Yang sangat luar biasa menang dari laga pada malam hari ini. Dan kembali kali ini sebuah serangan balik. Ya, saya rasa praktis Bali United hanya mengandalkan serangan-serangan balik, Kopan. Ya, ada perkelahian antara pemain Bali United. Ya, antara milik Bali dan juga Kompalius. Apa yang terjadi, Wan? Sepertinya Kompalius menuntut kepada milik Bali bahwa bola tadi idealnya diberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Kita melihat tadi dengan sangat jelas, Juli Pali langsung datang, mencoba untuk memukul Kompalius. Ya, ini menjadi tontonan yang sangat unik, Bung Opa. Iya. Di tengah-tengah persaingan antar Taufik, berikan bola kepada Stefano Lillipali. Ilias passing average, Ilias passing average. Dan ini dia menjadi peluang emas bagi Bali United untuk menjebol gawang dari Arema FC. Semangat sekali di malam hari ini. Dan Stefano Lillipali, kita lihat pemirsa. Ya, apa yang terjadi? Stefano Lillipali tadi. Ya, terlihat agak sedikit kesal Stefano Lillipali. Darat dengan bebas kali ini akan diambil. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Inilah. Mungkin terjadi perdebatan sih siapa yang akan menjadi eksekutor. Jatah Reman ya. Ini ya. Jatah Reman. Perebutan Jatah Reman. Dan kali ini bersiap-siap kita saksikan pemirsa, Irfan Badim. Racing dari Irfan Badim masih berada di atas mistar gawang dari Jogo Nimo. Ditarik keluar dan digantikan oleh Alfri Antonico. Ya, Alfri Antonico menjadi pemain paling bersih bajunya karena ialah Membora 2021.
Ya, kita lihat ada ketegangan tampaknya Marco Simic dengan Andri Tani. Kita belum lihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan sekarang Willian Flores. Oh, pas pemirsa, ini bahaya. Willian Flores. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Askar Fauzi terlambat setengah detik. Ya, kita lihat tadi ada sedikit kericuan ya antara Wawan Pacheco. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, tadi, Wawan sama William Pacheco terlibat pertengkaran. Betul, kelihatannya Wawan agak kesal ya dengan kesilapan dari William Pacheco yang melepaskan Queen untuk menusuk. Kita akan menunggu apa yang terjadi. Ini merah langsung ya, merah. Ya, kita belum lihat nih siapa yang kena kartu merah. Oh, ternyata kita lihat pemirsa. Wawan kena kartu merah. Dan sekarang di sisa waktu 3.